wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Habib MTP yang ada di Tulungagung, Jawa Timur, mengabarkan bahwa pada hari ini, hari Rabu, beliaunya Kiai Haji Biasa Koryasin yang sangat istimewa telah pulang ke Rahmatullah, diambil yang punya. Kita doakan bareng-bareng karena beliaunya telah membeberkan begitu banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi umat Islam, bagi umat Kristen, bagi agama apapun. Mereka sangat suka dengan petuah-petuah yang dilontarkan dari beliaunya, Kiai Haji Biasa Koryasin. Inilah sosok yang sangat luar biasa. Jadi tidak memilih dari golongan Islam, dari hanya golongan Islam saja, tetapi untuk seluruh umat. Ini yang perlu dicontoh oleh kita-kita. Makanya walaupun sekarang ini dalam keadaan berduka, ya kita ikut berbelasungkawa, marilah kita simak dari video yang ini sumbernya saya kira sangat akurat. Karena yang video yang akan saya paparkan ini berasal dari orang terdekatnya Kiai Haji Biasa Koryasin. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama Buya Syakur meninggal dunia. Berita duka para pemirsa. Saya ambil berita dari NU Online. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin atau yang akrab dikenal dengan Buya Syakur wafat pada hari Rabu 17 Januari 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dini hari tadi di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Kabar tersebut diterima NU Online dari Kiai Rifki Lasyik yang bersumber dari orang terdekatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampun kapundut datang kersane Gusti Allah. Kiai Haji Buya Syakur Yasin, cadang pinggan mugi husnul khotimah. Demikian tulis beliau di salah satu grup WhatsApp. Ya, Buya Syakur, ya, ini ulama yang betul-betul banyak dikemari oleh umat. Ya, saya sering juga mendengar, melihat, ya, tausiah-tausiah, ya, pencerahan majelis ilmu yang ada banyak kita temukan di YouTube, ya. Dan ini tentu sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali karena kita belum banyak belajar dari beliau, ya. Beliau almarhum Buya Syakur wafat dalam usia 75 tahun. 75. Pada 2 Februari mendatang, usia beliau almarhum genap 76 tahun. Beliau lahir pada tahun 1948 di Desa Tulungagung, Kecamatan Sukagiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sosok Buya Syakur dikenal sebagai salah satu ulama karismatik asal Indramayu, Jawa Barat. Pengajiannya yang rutin diikuti oleh lintas kalangan, baik secara luring, ya, di pesantren asuhannya, pondok pesantren Cadang Pinggan, ya, Kertasemaya Indramayu, maupun secara daring melalui kanal YouTube-nya, ya. Beliau almarhum, ya, pendidikannya ditempuh belasan tahun di pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu ia dikirim untuk belajar di sejumlah negara di Timur Tengah, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Tunisia hingga Mesir. Bahkan sebelum kembali ke tanah air, Buya Syakur juga sempat menempuh pendidikan di Oxford, Inggris. Ini adalah ulama besar, ya. Ya Allah, Allah kalau sudah ingin mencabut ilmu di atas muka bumi ini, bukan dengan gimana caranya yang lain-lain, tapi dengan mewafatkan ulama. Maka mudah-mudahan kita doakan para pemirsa, semoga beliau, ya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak